Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Yan Pelagiran. Hari ini tuh akan react lagu yang judulnya Bukan Kaleng-Kaleng dari Irian Jaya 95. Ini tuh requestan dari Basti Sebastian, sob kakak, Nico Mansoben dan Danielo Ansanai Elo. Terima kasih sudah request, sudah sempatkan kamu waktu untuk komen. Maaf sekali, sudah hampir satu bulan ini saya tidak buat video. Saya ada sedikit kesibukan jadi. Dan seperti biasa, sebelum tong masuk di deepnya react, saya mau terima kasih buat teman-teman yang sudah support saya, sudah nonton-nonton saya video, sudah komen, sudah like, terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung di sepunya channel, baru lihat-lihat saya video, kamu bisa lihat-lihat saja dulu. Kalau mungkin kamu tertarik, kamu bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh. Dan satu lagi, sebelum tong masuk, saya mau sharing ke kalian semua tentang Lek Badaki Papua. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saya minta kamu waktu sedikit buat simak ini sama-sama. Saya rasa ini sesuatu yang penting untuk saya bagikan ke kamu juga. Biar lebih jelas, tong langsung ke Instagram saja. Tunggu ya. Di @blackbarakipapua. Jadi saya mau kasih tau ke kam, Black Baraki Papua nih dong buat satu pergerakan yang sangat mulia sekali, yang saya boleh bilang yang patut sekali buat tong share ke teman-teman yang lain. Di awal tahun ini, di sekitaran bulan Maret kah, apakah itu di pertengahan bulan, pokoknya dong sudah kasih keluar satu album pertama dengan judul No Psych. Itu 100% dong sumbangkan untuk Honai Baca yang ada di Wamena sana. Dan sekarang di bulan ini, di tanggal, tepatnya kemarin di tanggal 30 November, dong rilis dong album kedua yang judulnya Blind. Itu dong juga akan donasikan untuk ke pendidikan di Papua sana. Dan untuk album kedua ini tujuannya sekarang ke kota Sorong. Ada sekolah, ada satu sekolah di sana yang dong apa anak-anak ini dong mau donasikan ke sana. Mari tong nonton punya video sebentar ya. Ini depo caption di awal tahun ini, tepatnya di bulan Maret, kami dari Papua Rap for Education sudah menyumbangkan hasil donasi dari penjualan mixtape pertama No Psych yang telah habis terjual 175 CD dengan total donasi senilai 4.500.000 yang sudah kami berikan ke salah satu honai baca di kota Wamena. Mantap sekali tuh. Andalan sekali. Dalam doa dengan ini, kami ingin menginformasikan charity mixtape volume 2 akan kami launching tanggal 30 November 2018. Mixtape bertajuk Blind yang dengan tegas menyatakan bahwa terkadang bukan hanya mata yang dapat buta, namun hati juga. Banyak dari kalian yang peduli tapi tidak banyak melakukan. Apapun yang terjadi di negeri ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, namun setiap dari kita. Mixtape dalam bentuk CD atau DVD berisi 20 track dari gabungan rapper yang dengan tulus ikut bergabung. Jadi ada beberapa rapper juga yang dong ikut bergabung dalam mixtape volume 2 ini. Juga akan kami jual merchandise dalam bentuk kaos yang 100% hasil penjualan kaset dan baju akan kami sumbangkan ke SD AI Ma'arif 1 Malakabu Klali 4 Aimas Sorong Papua. Jadi donasi selanjutnya nih untuk volume yang kedua dong kirim ke kota Sorong. Dan ini yang saya bilang saya kesibukan, dan ini video promosi saya yang buat. Tolong lihat dulu. Teman semua, kita mau serahkan donasi kepada adik-adik pertama dari penjualan mixtape volume 1 Black Badaki No Psych. Kita jualan album untuk pendidikan di Papua. Dan ini kebetulan album pertama kita mau donasikan buat Rice belajar di sini. Kita honai baca. Honai baca, nah di dalam honai baca itu orang sudah kami bisa cek saya sendiri di Instagram. Dan untuk kalau kamu tanya, kakak saya mau beli dia CD di mana, kamu bisa lihat di sini. Dia punya CD itu harganya 70.000. Kamu bisa langsung hubungi, kamu bisa DM langsung di Instagramnya mereka @blackbadakipapua. Saya nanti taruh dia punya keterangan semua di deskripsi di bawah. Kamu cek ke bawah.
Mari tunggu lihat sebentar. Yo teman-teman, kita dari Papuan Red for Education membuka order buat mixtape volume 12. Hasil penjualannya 100% akan kita sumbangkan buat SD Al Ma'rif di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Teman-teman bisa langsung pesan ke kontak person yang ada di atas ini. Nah, kan dan juga free open donasi buat teman-teman yang ingin memberi lebih di nomor rekening di bawah ini. Besar harapan kami, semoga movement ini dapat menjadi berkah bagi pendidikan di tanah Papua. Ya, mantap kawan. Iya seperti itu teman-teman. Kalau kamu order dia punya CD, kamu hubungi nomor yang ada di bawah, saya taruh di deskripsi di bawah. Dan kamu kalau kamu ada sedikit rezeki yang bisa kamu sumbangkan juga, kamu bisa ke rekening, kamu bisa hubungi juga di nomor itu. Dan menurut saya ini salah satu pergerakan dari anak muda Papua yang sangat luar biasa sekali, yang sangat harus dan yang sangat patut sekali tong sebarkan ke anak-anak yang lain, karena ini pergerakan yang sangat mulia dan yang sangat tulus dari dorang. Dong sama sekali tidak ambil sedikit dari dong pu hasil penjualan kaset, semuanya 100% dong kasih buat pendidikan di Papua. Dan mari sama-sama tong juga bantu tong pada adik-adik yang ada di Papua sana, walaupun sedikit tapi itu pasti sangat berarti sekali buat dorang. Seperti itu saya teman-teman, tong langsung masuk di dipuri ya ke, ayo. Oke kam, jadi ini dia Iren J95, bukan kaleng-kaleng. Dako. Asik. Dia pun sepeda klasik sekali. Ini nomor HP itu. Telepon dia. Asik. Bukan kaleng-kaleng. Ini bahasa ini sekarang lagi trending sekali. Ya. Kasih warna goyang jadi sampel sayang tempel di asik. Hey goyang suka dia sayang datang sandar. Aduh. Dan goyang pacar dia sayang masuk minta. Jadi goyang pacar dia sayang masuk minta itu di artinya lu yang pacaran sama dia tapi gue yang nikahin dia, seperti itu. Lanjut. Kaleng-kaleng macam koi asik. Mau paksa bagaimana dia yang suka saya. Bawa jalan sudah kau perasaan. Saboting menang banyak dari goyang. Kamu lihat pacar yang satu yang di belakang itu dia. Apa nih? Laki yang pacar depan dia kasih bunga buat laki-laki di belakang dia. Andalan. Telepon saya. Serem dia galau nih, mau pilih yang mana nih. Asik. Ini ada tangan di belakang tuh. Andalan sekali. Dong pu video klip nih beda sekali dari yang lain. Kita sudah jatuh cinta. Kenapa kalau dia dong pu video klip nih apa ya, humoris begitu, lucu-lucu. Andalan. Bilang suka sah, di situ rasa tersiksa. Goyang menghayal sasu tangkap. Jangan berharap dia ngomong apa. Itu pendengar terus kenapa I'm sorry goodbye. Di klipet gak bisa minta kembali. Pilih ke sasu langgar 3 kali. Sirbe ye sesuai 1 kali. Sirbe itu artinya bersih, cuma itu dibalik. Jadi sirbe, bersih. Bersih itu kata kiasan juga. Cantik, maksudnya cantik, ganteng, seperti itu. Lanjut. Ampun nih, cinta dia satu kuali. Macam saya main drama, kau di sana yang dilema. Karena kau yang tahu nama, tapi saya yang baku bawa. Jadi stop, baper. Nanti kau rasa mager. Sabukan kaleng-kaleng macam kau ingat. Mau paksa bagaimana dia yang suka saya. Bawa jalan sudah kau perasaan. Andalan sekali ini. Banyak dari goyang. Lama sampai sosu bawa dia ini cuma kode. Jangko kore-kore. Asik sekali, lagi di style. Mantap sekali. Punya jalur boleh. Klasik. Goy itu kawe saya original bukan kaleng-kaleng. Asik, saya original bukan kaleng-kaleng. My brother. Paya con Dios untuk PDKT-nya. Di style apa namanya? Tahun lama tapi dia
di pusel ini tahun lama, tapi dia yang pakai ini cocok sekali. Andalan nih. Baru like the foto, satan jablas di DM. Gue baru like di foto di Instagram, dia sudah DM duluan. Asik. Gue baru kasih bunga, saya sudah sobok dep mama. Andalan. Ya, buku nikah. Kau ikan, dalam sekali. Di belakang gue ada bapak hajar. Keren jaya 95, utama andalan sekali sumpah. Asik. Klasik andalan. Oke teman-teman, tong selesai nonton dipu video dari Keren jaya 95. Andalan sekali, bukan kaleng-kaleng. Memang dong video juga bukan kaleng-kaleng. Sungguh hormat demi kemandalan. Dan saya nonton video ini saya terhibur sekali. Karena jarang sekali dong buat video, jarang sekali kayak video-video kayak begini nih. Andalan sekali, aplaus. Mantap sekali teman-teman. Mungkin begitu saja video react untuk kali ini. Tong ketemu di video react selanjutnya. Saya Yan Pelabiran pamit. Hanomotok naik, hormat.